Oke, HSR balik lagi sama gue Astrid Tos Magang di channel Vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Silau banget, gue lagi ini ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel di daerah Kemayoran. Ada di Kraga Racing, ini tempatnya di pasar mobil Kemayoran ya. Dan ini sekarang lagi ada Honda Mobilio yang lagi fitting velg. Sekalian ngewarnain, ini bagian apa sih namanya? Tromol. Lu gak tahu. Bagian tromolnya lagi dicet. Magang, apa kabar gua? Kita sama-sama magang. Lagi coba dicet nih ya. Dicet di pilok. Cara pintar modif mobil tapi minim budget. Diwarnain. Karena ini kan salah satu cara biar dalamnya itu nggak terlalu polos banget, nggak terlalu kosong banget. Sama ya, ini juga belakangnya lagi coba di pasti backlight ya, enggak lagi di pilok juga. Parah ya mereka ya, mobil customer di warna-warnain coba. Bener-bener nih, kenapa pakai lipstick juga harus merah. Mobil juga harus cakep jadinya ya. Harus dimerahin nih biar lebih nyala. Oke. Ini kenapa milihnya merah tadi customer-nya? Ya kan dia sesuai sama konsep velgnya. Oh iya, nih velgnya ini nih. Nah, nih Konga ring 17 205 45, ring 17. Konga itu 17 lebar 740. Oh, mungkin 7,5. Oke, 7,5. Dia warna apa, nyamain warna milihnya yang merah. Ini kan ngambek. Dia kan milihnya warna red nih. Jadi disamain bagian tromolnya juga di pilok warna red. Ntar tunggu udah dipasang ya. Oke, ini udah dipasangin dua-duanya. Empat-empatnya sih. Yang sana juga udah dipasang ya. Tampilan hasil akhirnya kayak gini nih. Kelihatan merahnya tadi yang dipilok, yang diwarnain. Oh, yang depan mau pakai cover kaliper. Biar sama, biar matching warnanya. Pakai cover kaliper yang HSR. Buat yang pengen nggak terlalu kosong gitu kan, bisa pakai ini sih, salah satunya cover kaliper. Tapi sebenarnya ini HSR Konga termasuk yang rada penuh sih palangnya, jadi nggak terlalu kelihatan kosong banget. Silau, eh. Lagi coba dipasang, coba kasih lihat ya bang. Oke, ini udah dipasang ya, cover kalipernya yang HSR juga udah dipasang, udah beres semuanya pemasangan. Ini masih dikenceng-kencengin semuanya. Jadi dia pakai ring 17, ukuran velgnya itu lebar 7,5, offsetnya 40, dan dipakein ban 205/45 ring 17. Oh ya, bisa tuker tambah ya, bilang apa, wajib banget. Di sini bisa tuker tambah ya. Jadi kalian tinggal bawa aja mobil kalian, misalnya mobil kalian masih pakai OEM atau udah velg racing atau mungkin udah velg HSR tapi mau ditukar tambah, itu juga boleh. Langsung bawa aja ke toko. Nanti akan diperiksa kondisi velg kaliannya. Nanti setelah udah diperiksa baru ketahuan kalian harus nambah berapa. Tuh. Keren gak sih kalau menurut lu?
Ini kayaknya kayak semi-semi off-road gitu sih gayanya, tampilannya. Oh, belum lihat fitment-nya ya. Yang depan agak keluar sedikit bagian bannya, sedikit banget, mungkin sekitar seruas jari lah. Kalau untuk belakangnya dia rata body. Dan kayaknya agak sedikit masuk gitu ya. Bagian belakang nih. Nih, segini nih keluarnya nih. Tapi masih pantas lah tampilannya. Keluar sedikit. Yang jelas kalau misalnya parkir, nggak akan terlalu yang nyusahin banget velgnya. Nggak terlalu takut untuk kena trotoar gitu ya. Karena kan pasti biasanya nyesuaiin sama si ini kan, 60 sen. Oke sih, dibikin merah, terus dalemannya juga dibikin matching merah-merah juga ya. Itu yang bagian belakangnya juga udah beres di pilok. Mungkin kalian yang pengen juga di pilok kayak gitu, sebenarnya di setiap toko HSR Wheel juga bisa ya. Jadi kalian bisa datang aja, mungkin tinggal tanya warna apa yang kalian pengen. Kalau misalnya pas ada ya nanti bisa dibantu kita pilokin. Cuman kalau misalnya nggak ada ya berarti harus tunggu dulu, harus dibeli dulu piloknya. Oke, nanti tadi dibersihin juga biar nggak berkarat, habis itu baru dilapisin pakai pilok. Oke, sip. Terima kasih buat yang nonton. Buat kalian yang tinggal di daerah Kemayoran bisa langsung datang aja. Kita posisinya ini ada di Pasar Mobil Kemayoran. Ini Blok Y ya. Jadi kalau kalian mau ke Keragar Racing ini, kalian bisa masuk dari pintu 8. Masuk sedikit, habis itu belok ke kiri. Terus, ya nggak sih? Ya. Nih ya, nih pelangnya ini nih. Coba lihat patokannya tuh ya. Kalian tinggal belok ke kiri. Ini depannya ada Auto Bazar. Sama. Udah itu. Pokoknya langsung datang aja ke sini ya. Ada spuringnya juga. Kalian bisa spuring juga di Keragar Racing ini. Mantap. Sekian dulu video kali ini. Gue Asri Tosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.